Sebuah kapal tanker Amerika Serikat mendadak mengubah arah di dekat pantai Aden. Kapal itu putar balik setelah kapal yang di dekatnya meledak. Dikutip dari haberdi.com, kabar ini disampaikan keamanan maritim AMRI pada Rabu 6 Maret 2024. Menurut laporan, sebuah kapal tanker kargo Amerika Serikat mengubah arahnya 97 mil barat daya Aden, Yaman. Perusahaan tersebut menambahkan bahwa kapal tanker tersebut sedang berlayar di jalur pelayaran yang aman. Dilaporkan ada ledakan di dekat kapal tanker kargo Amerika. Sebelumnya, dua kapal perang Amerika Serikat terbakar membara dalam waktu bersamaan seusai diserang Houthi. Dikutip dari Al-Mayadeen.net, serangan Houthi diluncurkan di Laut Merah pada Selasa 5 Maret. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Sari mengonfirmasi serangan tersebut. Ia mengatakan angkatan bersenjata Yaman menyerang dua kapal perang Amerika Serikat sekaligus.